sipil menyampaikan bahwa ada penemuan mayat kontainer bang di terminal bongkar muat di wilayah Meluncur bersama dengan tim melakukan pengecekan perempuan usianya masih kita proses identifikasi. Kita ada terima laporan dari masyarakat setempat bahwa ada ditemukannya satu orang mayat di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, tepatnya di Terminal Bongkar Muat 01 Perca. Jadi bisa kami sampaikan bahwasanya penemuan mayat ini dari hasil pengamatan kami dan olah TKP yang kami lakukan bersama dengan tim berjenis kelamin perempuan dan berusia parubaya mungkin 50-55 tahun. Saat ini kami bersama dengan tim Inavis Polda dan Rumah Sakit Polri sedang melaksanakan proses identifikasi mayat. Jadi bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan kurang lebih seperti itu, bang. Jadi untuk penelusuran kami terhadap tiga orang saksi yang sudah kami lakukan pengambilan berita acara dan klarifikasi bahwasanya peti kemas ini memang sudah sejak akhir bulan Desember berada di wilayah Jakarta. Namun lebih tepatnya ini masih kita lakukan proses permintaan data dari pihak perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat ini. Untuk lebih lanjutnya kami akan informasikan kembali. Oke. Saksi sudah berapa banyak yang diperiksa? Untuk saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang dimana adalah saksi yang membuka awal peti kemas tersebut, kemudian pihak sekuriti keamanan dari terminal bongkar muat tersebut sampai dengan pihak pengurus daripada pemilik kontainer tersebut. Untuk pada saat tim sampai di TKP itu bisa kami sampaikan bahwa saat kita datang kondisi kontainer tertutup, namun hanya saja tertutup tidak dalam keadaan terkunci, jadi dalam arti tidak tergembok ya. Itu kita lakukan proses pembukaan juga disaksikan oleh saksi-saksi di TKP. Saat kita temukan ada satu orang mayat yang berada di tengah kontainer dalam kondisi sudah tersungkur dan kemudian kelihatan sudah dalam kondisi yang lebam. Jadi proses kematian dan lain-lain ini masih kami lakukan identifikasi dan pendalaman untuk mencari tahu penyebab kematian maupun sudah berapa lama kondisi mayat tersebut di dalam kontainer tersebut ya. Ada barang-barang yang ditemukan atau diamankan dari sekitar mayat, Bang? Jadi dari sekitar mayat yang kita temukan di TKP itu kita temukan kurang lebih ada satu buah tas lempang yang berisi dua buah baju dan satu pakaian dalam. Kemudian di sekitar mayat juga kita temukan satu botol air mineral yang sudah kosong. Kemudian kita juga temukan berupa kertas karton maupun beberapa uang, lembar uang yang kurang lebih ada 5.000 satu lembar, kemudian beberapa uang receh. Jadi posisi peti kemas itu dalam kondisi yang mau akan dikirimkan dan dimuat barang ke dalamnya. Di saat itulah, jadi kondisinya kosong. Di saat itu, di saat akan dibuka, saksi menyampaikan menemukan satu orang mayat. Itu tadi disebut dikirim dari wilayah Indonesia Timur ya, Bang? Jadi saat ini kita masih proses pendataan ya, Bang ya. Termasuk permintaan manifest kontainer tersebut. Memang ada penyampaian awal dari saksi, sepengetahuan dia yang merupakan pihak keamanan di sana menyampaikan dari rekam jejak kontainer tersebut memang berasal dari wilayah timur. Tapi ini kita perlu pastikan kembali ya, Bang. Untuk lebih lanjutnya pasti akan kita info kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.